cuy, jadi kita udah sampai nih di tempat Tikum di Rawalo, Banyumas. Kita mau berangkat Samori menuju ke Pratin. Estimasi perjalanan sekitar ya 1,5 jam atau 2 jam. Dan ini rombongan-rombongan sudah di sini. Oke, ini dia yang bakal berangkat nanti ke sana. Gimana kelanjutannya, gimana keseruannya, nanti kita lihat saat perjalanan di video selanjutnya. Oke, thank you. Oke cuy, kita mau berangkat Samori ya. Kita ke arah Purbalingga dulu. Ini squad kita yang ngumpul di pom bensin Rawalo udah prepare berangkat. Dan kita lihat perjalanannya. Oke, rombongan Samori udah berangkat. Kita di belakang, kita tungguin. Rame banget ya. Waduh, rame banget nih. Tadi udah ada yang duluan sebenarnya yang dari Wangon. Ini kita masuk tim belakang. Oke, kita dari belakang. Kita jalannya nyantui. Ini Mas RTG, fotografer Samori, bawa motor RU. Rame banget, hasil rame. So, rombongan yang pertama tadi sama juga jumlahnya, kira-kira segini juga, rame-rame juga tadi segini. Ini kita lewat Patik Raja dulu, woy. Mantep ya cuy, rame Sering-sering lah ikut Samori Cilacap, oke? Biar happy ikut Samori Cilacap. Ada Lady Bikes juga. Ini juga Lady Bike fotografer bawa RU ya. Bocet. Gue kalah bucin, gue kagak bisa bucin, motor gue gak bisa goncengan cewek. Nih, masih panjang tuh di depan lagi tuh dan Samorian tuh banyak yang bucin tuh Samorinya, Samori bucin rame ya. Tapi kita ini jalannya santai sih, tidak terburu-buru oleh jadwal. Memang ada jadwalnya, cuman ya nyantai aja lah. Okay. Ayo, masih panjang ternyata di depan sana. Rame kan? Yuk, kita liatin sampai depan. Nyamori bucin. Sini dulu enggak? Oh enggak. Kirain mau kesini dulu. Bucin, oh bucin. Bikin ngiri aja, ingat-ingat gue masa muda. Walaupun umur gue udah tua. Ya, jalannya rame. Ternyata banyak juga yang lawan arah juga, yang kayaknya Samori juga gitu. Samori yang sendiri-sendiri. Kalau kita kan Samurinya sudah ada kayak komunitasnya aja gitu kan. Komunitas sama-sama penghobi Samori. Nah ini kan masih panjang tuh. Ini antrean paling depan gak ya? Oh bener, bukan antrean paling depan. Yeah.
gua agak ngepas nih yang depan nih. Yang di belakang ketinggalan gua nih. Sampai ketemu di pit selanjutnya nanti kayak dengan hari Minggu ini tanggal berapa ya? Tanggal 6 kalau nggak salah. Ya, di sini rel kereta ya, rel kereta di Jalan Raya Purwokerto ya, macet-macet sedikit lah. Kesabaran, nggak sabar, iya lo, iya kan, makan jalan. Tahanlah, banyak kereta. Oh, sebelah gua bucin nih, aduh, gua sendirian. Huh? Goncek angin. Rame banget cuy, full. Oh, gue pasukan gonceng angin nih. Lebih banyak mayoritas nih pasukan gonceng angin. Kita masuk ke daerah Gunung Tugal. Ini jalannya rame ya hari Minggu ya. Sini jalannya asik sih. Oke, lanjut gas. Yuk kita lagi gas lagi. Dari Gunung Tugal. Yang lain ketinggalan cukup jauh sepertinya, jadi kita justru lagi yang di depan. Buciners. Oh, Buciners. Aku jomblowers. Anginers. Bonceng anginers. Lampu merah.
This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Set my heart.